Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua para sahabat dan para jemaah kita sekalian? Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita bersolat jemaah tadi maghrib, dan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan masa untuk kita menekuni dalam majlis ilmu kita, dan kita mengutip sedikit mutiara yang disediakan oleh ulama-ulama kita untuk panduan amalan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli, kepentingan orang-orang yang bersolat. Kita sambung pada muka surat 6. Pada muka surat 6, siapa yang ada kitab boleh tengok daripada atas. Baris ke-8. Baris ke-8 yang kita membicarakan tentang syarat-syarat solat. Kita ada 9 syarat. Yang hari ini kita akan baca syarat yang ke-5. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharainin. Amin ya rabbal alamin. Jadi syarat yang ke-5 ni untuk kita nak menjadikan solat kita sah, yang dicampur dengan rukun, iaitu syarat ke-5, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ini termasuk syarat-syarat yang kita kena patuhi lah. Maknanya kita kena mengangkat hadas kan. Mengangkat hadas, bila kita ambil wuduk, kita kata sengaja aku mengangkat hadas, ataupun mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar. Jadi kita tanyalah apa yang nak diangkatkan kan, apa yang kita nak angkat tu. Rafa'al hadas, kita mengangkat hadas. Sebenarnya di sini ada satu dia panggil kalam hazaf, iaitu sengaja aku mengangkat hukum hadas, gitu. Mengangkat hukum. Jadi bila kita dah berhadas, kita ambil wuduk, kalau ada hadas kecil ambil wuduk, ataupun hadas besar kita mandi janabah ke mandi apa ke, kita kata aku mengangkat hadas, bermaknanya aku mengangkat hukum hadas. Bila kita angkat hukum tu, habislah hukum berhadas, maknanya suci lah kan. Sebab sebagaimana serupa juga dengan kalam innamal a'malu binniyat, kita kata sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. Apa yang amal bermula dengan niat? Dia ada kalam hazah, maksudnya sesungguhnya sah amal tu kena ada niat. Mana perkataan sah tu dihazah. Kat sini pun perkataan mengangkat hukum tu, mengangkat hukum hadas. Jadi kita tak baca lah aku mengangkat hukum hadas, tak. Kita baca ataupun kita niat aku mengangkat hadas, ataupun aku mengambil wuduk. Jadi di manakah kita kata yang diambil oleh ulama dalilnya, iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Apa maksudnya? Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas, maksudnya berhadas kecil di sini, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu, meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub, iaitu berhadas besar, maka sucilah dengan mandi wajib. Jadi kita baca dalil sekali lalu, kita tidak nak bincangkan cara-cara apa ni mengangkat hadas ni, sebab ini kita cuma nak mengambil dalil bahawasanya untuk mengesahkan kita solat, kita kena suci daripada hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Nanti bila masuk bab lain lah, kita akan membincangkan secara terperinci tentang cara-cara mengangkat hadas ni ataupun mengambil wuduk ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia kata, la yakbalullah, Allah tidak sekali-kali akan menerima solatan bighairi tuhur, solat yang tak ada wuduk lah. Dia kata tak ada tuhur, tak suci lah. Kita dalam keadaan berhadas ni, maknanya kalau dalam keadaan untuk solat, partner dia kena wuduk. Wala sadaqatan min gulul. Begitu juga kalau kita bersedekah, kita tidak boleh bersedekah dengan barang curi, barang rampasan. Kita rampas orang, barang orang lain, kita sedekahkan kepada orang lain kan. Kita kata Robin Hood kan. Maknanya sedekah kita tu tidak sah lah. Sebagaimana partner untuk solat adalah tuhur, partner untuk sedekah adalah harta milik kita sendiri, bukan harta curian. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil daripada hadis daripada Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat seseorang daripada kamu bila kamu berhadas sehinggalah kamu mengangkat wuduk, mengambil wuduk. Maksudnya kalau kita solat bagus macam mana sekalipun, bacaan merdu macam mana sekalipun, kalau tak ada wuduk, mana solat kita tidak diterima. Itu bab wuduk lah, bab mengangkat hadas ataupun taharah. Ini semua orang maklum lah kan. Jaranglah orang datang masjid ni gitu-gitu betul solat kan, kecuali lupa lain lah, tu cerita lain kan. Tapi kalau sahaja datang malas nak ambil wuduk, datang solat, kalau kita sengaja buat macam tu, contohnya sengaja kita tak nak ambil wuduk, kita solat, memang kita tahu, lepas tu kita berhukum pula, ah bolehlah solat macam ni kan, hukum dia bukan setakat tidak sah solat, menjadi kufur. Kufur. Sebab apa kufur? Sebab kita meremeh-remehkan syariat. Ya Allah letakkan syariat macam ni, kita pergi remeh-remehkan, kita terbalikkan. Ya Allah kata tak boleh, kita kata boleh. Ha, gitu jatuhnya kalau kita sengaja buat syariat ni, kita remeh-remehkan dia, kita terbalikkan hukum dia. Dan keenam, ha, ini syarat yang keenam lah. Ini syarat yang kelima tadi, kita nampak macam boleh lah. Boleh katakan orang-orang yang berakal waras ni semuanya berwuduklah, bersucilah. Cuma cara bersuci tu yang kena halusilah. Bersuci tu bersucilah, cuma cara berwuduk tu macam mana, cara berwuduk yang sebenar, cara mengangkat hadas atau hadas besar yang sebenar, itu bab lain. Cuma yang kita tekankan sini, mesti wajib mengangkat hadas kecil dan besar. Begitu. Dan yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan. Sebab najis ni ada dua kategori lah.
ada najis, najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Sebagai contoh macam najis yang kecil-kecil yang kita tak berapa nampak kan, ada kekotoran-kekotoran, dia najis, cuma kita panggil umum balwa. Nak cek dia tu memang payahlah kan, kecuali kena pakai kantal apa semua cek, itu baru kira nampak, itu kira najis juga, tapi najis yang dimaafkan lah. Maksudnya suci daripada najis ni, maksudnya suci daripada najis yang tiada dimaafkan, ada pada tiga tempat. Pada tiga tempat, yang pertama iaitu pada tubuh. Maksudnya pada tubuh kita tu, kita mesti suci daripada najis. Kata Nabi SAW, dia kata tanazzahu minal bauli. Ini kita nak ceritakan najis yang jenis najis yang ada pada tubuh ni. Tanazzahu minal bauli. Bila kamu kencing ni, dia kata kena betul-betul bersihlah. Beristibraklah. Macam mana istibrak? Kalau orang lelaki, cara istibrak dia mungkin ada setengah orang tu dia berdehem kan, keluarkan habis. Sebab ada lagi najis-najis kencing ni, ada lagi dalam pundi-pundi tu ataupun dalam zakar tu yang dia nak keluar, tetapi dia tidak keluar dengan secara semula jadi, dia kena paksa sikit. Contohnya kena berdehem ke, kena urut-urut sikit ke kan, jangan banyak, sikit aja. Lepas tu sebab apa? Sebab najis ni bila kita tidak uruskan sebegitu, dia akan melekat di pakaian nanti kan. Bila kita dah katalah kita dah kencing, lepas tu dengan gitu-gitu aja keluar, pakai balik pakaian, dia melekat dekat pakaian nanti, kita bawa dalam solat lah apalah nanti kan. Itu dia kata fa inna amata azab, fa inna amata azabil qabri minhu, kerana banyak azab kubur datang daripada sebab tadilah. Sebab kencing tu satu hal, azab kubur sebab apa? Daripada punca kencing yang tidak istibrak tadi itulah yang menyebabkan solat tak sah, sebab najis, menyebabkan pakaian kotor dan amalan-amalan yang apa tu yang memerlukan suci daripada najis ni menjadi bernajis semua sebab istibrak tu. Itu dia nak bagi tahu najis kategori yang kena badan. Seperti juga macam budak-budak kan, budak-budak yang maksudnya orang kita ni belum berkhitan, belum berkhitan pada umur kecil kan. So budak-budak ni, pastikan kalau kita nak bawa tempat solat kita, pastikan itu bersih. Sebab nanti kalau dia menanggung najis dalam khulfah dia tu, ada najis tu, dia lompat-lompat belakang kita kan. Kita nak tiru Rasulullah kan. Contohnya Rasulullah cucu dia melompat-lompat atas belakang Rasulullah tadi sembahyang. Itu orang Arab, dia khatan awal, khatan kecil, khatan kecil kan. Jadi najis tak ada, najis yang dalam khulfah tu. Tapi kalau kita umur 12 tahun pun belum khatan lagi kan, mungkin kalau dia dah umur 10 tahun tu dia dah boleh urus diri kan. Tetapi kalau umur yang 7 tahun ke bawah tu, mana dia tahu urus diri kalau kita tidak uruskan. Nanti najis dia tu yang melekat di badan dia tu, dia kita pula yang tanggung dia tu. Maksudnya bila kita solat, dia naik atas belakang, contohlah perbuatan dia naik atas belakang tu tak ada masalah. Yang masalahnya perbuatan najis tu, tanggung najis tu, kita tak nak. Jadi kita kena suci di situ. Tu najis pada badan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata kuntu rajulan mazza'an. Aku ni, dia kata dulu ni, dulu ataupun aku ni rajulan mazza'an, sentiasa keluar mazi. Sentiasa keluar mazi. Jadi ada jenis lelaki ni, dia mungkin faktor pemakanan, faktor badan sendiri kan,
maknanya senang keluar mazi. Mungkin faktor rangsangan ke apa itu terpulanglah. Tetapi kita nak bagi tahu di sini bahawa sebenarnya mazi itu juga adalah sejenis najis. Sejenis najis macam air kencing lah. Kuntu rajulan mazaan famartu rajulan ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku suruh seorang lelaki ni ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah tentang hukum ni, bahawa aku selalu bermazi ni. Sebab apa dia suruh orang lain pergi tanya? Dia malulah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kan pak mentua kan. Nak tanya pak mentua hukum, malulah. Jadi di sini kita boleh ambil hukum lah. Kalau kita ada satu masalah, permasalahan agama lah kita kata, masalah tu masalah kita kan. Tetapi nak tanya imam, malulah nak tanya. Contoh gitulah. Seganlah suruh orang lain nak tanya. Mana bagi pihak orang lain tanya. Boleh lah kan ditanya orang yang amanah kan. Tanya jujur dengan jawapan yang baik. Jadi dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi lelaki tu pergi tanya, dia kata faqala tawaddu' waqsil zakaraka. Maknanya bila kamu nak solat nanti, cucilah zakar kamu dan basuhlah zakar kamu dan ambil wuduk. Maksudnya yang keluar mazi daripada zakar tu membatalkan wuduk juga, dan dia adalah sejenis najis. Ha, air mazi ni najis. Jadi kena basuhlah. Tapi air mani najis tak? Air mani kan hukum. Lepas tu kalau keluar mani batal tak wuduk? Ha, itu satu persoalan baru. Kalau keluar daripada kubul dan dubur, maksudnya dua lubang kemaluan kita, apa-apa darah ke, najis ke, kencing ke, mazi ke, membatalkan wuduk kita kan. Dan kita berhadas kecil lah. Tetapi kalau kita keluar mani, adakah membatal wuduk? Ha, itu persoalan nanti kita jawab. Batal ke tidak batal wuduk? Mestilah kita kata batal wuduk kan, sedangkan kencing yang kecil pun batal wuduk. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada dia, dia kata untuk perempuan yang mustahabah ni, yang keluar darah ni, bukan darah haid, darah yang selain daripada darah haid dan nifas ni, itu darah yang di luar waktu haid ni, dia kata. Maksudnya darah yang bukan darah haid, yang bukan darah nifas. Iqsili dama anki wasali, basuhlah darah kamu dan berwuduklah dan solatlah. Tak ingin nak solat tu, maksudnya tiga-tiga contoh yang kita sebut tadi ni menunjukkan najis yang ada pada badan, yang kena bersihkan pada badan. Kalau benda tu melekat pada badan dan benda tu ada jumlah-jumlah yang tertentu, maksudnya jumlah banyak ke sedikit ke, nanti akan disebutkan nanti, boleh menyebabkan tidak sah solat. Itu sejenis najis yang ada pada tubuh. Ada kita tiga kategori. Yang kedua, pada kain. Ha, pada kain. Ataupun maksud pada kain ni, pada pakaian lah. Maksudnya tiga jenis najis. Pertama, pada tubuh kita. Yang kedua, pada pakaian kita yang kita kena bersihkan. Jadi manakah ulama mengambil dalil bahawasanya pakaian pun tak boleh ada najis untuk kita solat. Jadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu tu wahai Muhammad, sucikanlah semasa kamu hendak beribadahlah. Maksudnya ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah kamu dan berilah peringatan. Ini hayat untuk menentukan tarikh kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Wa rabbaka fakabbir, maka bertasbih, bertakbir, memujilah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaian. Maksudnya bila kamu nak beribadat tu, sucikanlah pakaian kamu. Ini dalil yang diambil untuk mengatakan bahawasanya bila kita nak beribadah, pakaian pun kena cuci. Kata Samurah, kata Jabir Samurah,
Dia kata samitu rajulan, aku mendengar seorang lelaki, dia kata sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, usalli, aku ni sembahyang. Dulu kita kena ingatlah zaman ni, zaman-zaman pertanyaan ni tadi ni tak sama dengan kita. Kita walau sekarang ni susah-susah cari pakaian pun boleh cari bandel banyak kan. Kata-kata tak ada, tak ada pun bandel belilah murah. Zaman Nabi dulu tak ada langsung pakaian sebenarnya. Bukan kata nak pilih yang mana, tak ada. Memang tak ada. Kadang-kadang boleh berkongsi pakaian suami isteri tu. Dia kata usalli fi thawbi, aku sembahyang pada baju aku ni, alladhi ati fihi ahli, yang mana pakaian aku ni semalam aku buat jimak ni. Ha, buat jimak kain pelekat semalam aku buat jimak ni, boleh ke buat sembahyang? Dia kata dia tanya. Itu persoalan hukum lah kan. Kita sekarang ni sebab hukum dah ada, kita bacalah hukum dia. Tapi masa ni hukum berlaku, hukum sedang berlaku dan akan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ada orang yang bertanya, hukum tak keluarlah kan. Ha, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala benda ni berlaku dan ada orang tanya dan Rasulullah mengatakan hukum. Dia kata, "Ni aku pakai ni ya Rasulullah, baju ni ataupun kain aku pakai ni semalam aku buat jima." Jadi kita boleh fikirlah kan, tak ada pakaian ya, ni. Takkanlah kita tak boleh nak basuh yang ni, ulang balik besok kan. Tapi zaman ni memang zaman kekurangan pakaian. Kita sekarang ni syukur alhamdulillah lah, pakaian macam-macam pakai kan. Banyak Allah SWT turunkan rezeki dan nikmat kepada kita. Jadi kata Rasulullah SAW, naam, boleh. Boleh buat sembahyang lah. Maksudnya baju yang kamu buat jimat semalam tu boleh buat sembahyang, tak ada masalah. Illa an tara fihi syai'an fataghsilhu, kecuali lah kamu tengok ada benda pelik ataupun tompuk, tak tahu apa kan, maka basuhlah kan. Tapi kalau tak ada apa-apa, tengok tak ada apa-apa, pakailah buat sembahyang, tak ada masalah. Cuba cek kain pelekat tu ada tak. Kalau tak ada, boleh buat sembahyang. Kalau ada, kalau nampak pelik sikit, basuh dulu kan. Tapi kita zaman sekarang ni tak ada masalah lah, boleh tukar tiap-tiap hari kan. Itu nak menunjukkan di pakaian kena bersih daripada najis. Dan najis tu ada kategori-kategori dia lah. Dan kita ambil lagi daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu solat, fa khala'an alai, lalu tengah-tengah solat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cabut kasut. Maksudnya sembahyang pakai kasut lah ni kan, sembahyang pakai kasut. Jadi kita kena tahu satu lagi hukum solat pakai kasut ni, boleh ke tak boleh kan. Sebenarnya solat pakai kasut tak ada masalah, cuma uruh kita ni takkan nak pakai kasut dalam masjid ni kan, marahlah Tok Siak kan. Apa kata kalau contohnya kita datang solat, katalah solat-solat yang macam solat jenazah ke kan, tempatnya ramai, kadang-kadang kita dah pakai kasut, kita naik motor pakai boot tu kan, ataupun keluar office ke pakai kasut, nak pecat kasut rasa macam penuh orang kan. Jadi kita dah ada wuduk semua, kita solat dengan kasut lah, itu lagi baik sebenarnya. Sebab apa kita kata lagi baik pakai kasut daripada pecat kasut? Kerana dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pakai kasut, ada kasut di kaki. Yang kedua, sebab dia ada satu bab lagi, dia bab dipanggil ikhtilaf dalam amalan orang-orang Yahudi. Mana orang-orang Yahudi bila mereka tu solat ataupun masuk kepada tempat ibadat dia, dia akan buka kasut. Dia akan buka kasut. Sebab dalam Al-Quran disebutkan firman Allah SWT, inni ana rabbuka. Masa Allah SWT beritahu kepada Nabi Musa kan, inni ana rabbuka, wahai Musa, ini aku adalah Tuhan kamu.
fakhla'nah laik, maka cabutlah ataupun pecahlah kasut kamu tu. Maksudnya bila orang-orang Yahudi nak menjadikan tempat ibadat mereka, dalam tempat ibadat mereka, mereka akan buka kasut. Jadi bila datang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak kalau boleh-boleh dia biar apa tu? Biar berlawanan dengan amalan Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi buka kasut, kita orang Islam pakai kasut. Ha, maknanya di setengah-setengah keadaan, kalau boleh kita pakai kasut, lagi baiklah. Contoh macam tadilah, kalau dalam masjid ni rasa macam tak menasabah lah kan, nak pakai kasut, kapit dengan cantik, dengan orang lain pun buka kasut lah apa semua. Tetapi kalau tiba-tiba ada satu keadaan membolehkan kita tak payah buka kasut, atau nak solat jenazah ke, ataupun solat di padang ke kan, kita pergi-pergi, contohnya orang buat solat istisqa, solat minta hujan, ataupun solat gerhana ke apa kan, buat di padang, katalah kita dah ada wuduk apa semua kan, bolehlah kita tak pakai kasut, lagi baik. Takut ada pula orang kata, apa ni solat tak mau pakai kasut. Ha, tengok, bila dah tak ada ilmu, orang yang mengamalkan ilmu yang benar jadi salah kan. Apa ni mak, kasut tak mau buka kan, sedangkan memakai kasut tu mengikut setengah-setengah tempat, setengah keadaan, lagi baiklah. Sebab dia khilaf kepada amalan orang-orang Yahudi yang mana mereka pakai kasut. Kita kalau boleh terbalikkan, khilafkan daripada amalan mereka. Jadi hadis ini disebut faqala'a na'lai, maka tengah-tengah solat tu Rasulullah cabut kasut dia, buka kasut dia. Maka faqala'an nas, maka manusia, makmum-makmum lain pun cabut kasut belakalah. Bermaknanya masa ni solat, wallahu a'lam solat apalah kan, tapi solat lah biasa. Kalau solat berjemaah macam ni adalah solat fardu lah biasanya lah. Kalau zaman Rasulullah SAW, kalau solat berjemaah solat fardu kan, kalau solat sunat dia orang buat sendiri-sendiri kan. Jadi bila dia orang tengok Rasulullah SAW cabut kasut tu, pecah kasut, buka kasut, dia orang pun buka lah. Faqala an-nasu ni'alahum falamma sarafa, bila siap sembahyang nanti lah, bila siap sembahyang tu, lepas tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lima khalaqtum ni'alakum, sebab apa kamu semua pucat kasut ni? Dia tanya, Rasulullah tanya. Rasulullah satu lagi dia punya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia boleh tengok belakang, boleh nampak belakang. Kita boleh nampak setakat ni kan, boleh nampak tepi-tepi kan, tapi belakang tak boleh. Antara mukjizat yang ada pada Rasulullah, boleh tengok belakang. Jadi Rasulullah tahu apa perbuatan orang yang belakang ni, antara contohnya. Jadi Rasulullah nampak, dia tahulah. Jadi dia, Rasulullah tanya, lima khalaqtum ni'alakum, kenapa kamu cabut kasut kamu tu? Faqalu ya Rasulullah, mereka kata, ya Rasulullah, ra'ainaka khalaqta, kami semuanya nampak tadi Rasulullah cabut kasut, jadi kami pun fakhalakna, jadi kami cabut jugalah kan. Mana itibaklah apa yang Rasul buat, kita buat sebab tak tahu apa kan. Nah, itu maksudnya. Ini satu lagi hukum keluar ni, hukum ni maknanya bila dalam bab-bab fiqah ni bab fiqah lah ni, kita tengok orang-orang yang kita siqah terpercaya buat kan, dengan tanpa usul fiqah pun kita boleh ikutlah. Contohnya kita tidak tahu hukum kenapa macam ni Imam Syafi'i buat, contohlah. Jadi kita dah kenal, umum dah kenal, kata Imam Syafi'i ke Imam Hanafi ke buat kan. Jadi kita boleh ikut dia orang buat apa-apa hukum, walaupun kita tidak tahu nak cari dalil di mana hukum tu, kita tak tahu kan. Sebab orang-orang yang siqah macam ni boleh diikuti amalan mereka kan. Ada sini. Jadi sahabat ni tak tanya apa pun, dah tengah solat, nak tanya apa kan, cabut je lah. Rasulullah cabut, kita pun cabut jugalah. Dia kata fakhala'na, qala, kata Rasulullah, aku cabut ni inna jibrila atani, kerana Jibril datang kepada aku masa solat tadi. Dia kata fa akhbaroni, Jibril tu bagi tahu aku,
anna bihima khabatan, ada najis, ada najis. Jadi yang kita nak sebut di sini najis pada pakaian. Jadi najis pada pakaian tadi cabutlah, dihindarkanlah daripada badan kita kan. Satu hadis mengeluarkan banyak hukum. Maknanya Nabi kata lagi, fa idza jaa hadukumul masjid falyaklib na'lahu falyanzur fiha. Maksudnya bila kamu datang ke masjid, ni tengok ni sebut masjid ni. Fa idza jaa hadukum masjid falyaklib na'lahu. Bila kamu pakai kasut ni datang masjid, kamu ni nak semayang pakai kasut lah, katakan nak semayang pakai kasut, tak nak cabut kasut ni. Dia kata falyaklib, maksud kamu belik-beliklah kasut kamu tu, tengok-tengok dulu sebelum semayang, masuk-masuk bak semayang, jangan tengok-tengok dulu, takut-takut ada najis terpijak tai burung ke apa kan. Falyanzur fiha, maksud tengok-tengok kalau ada apa-apa dekat kasut tadi tu. Fa in ra'a biha khabathan falyumissahu, kalau nampak je ada najis ke kekotoran kepada kasut tu, falyumissah, maksudnya bukan basuh ni, gesellah. Ingat zaman-zaman dulu kita pakai selipar kan, kena tai lembu kan, pergi kat mana cari rumput kan, gesel tarik ke sini. Rupanya amalan ni amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Maknanya bila kita nak masuk masjid tu, tapi kalau masuk masjid ni kalau buat macam tu kena apa ni, blacklist lah ke Tok Siak kan, muka ni tempel gambar kat situ, dilarang masuk 10 waktu solat kan, sebab ada najis pakai gesel kan. Sebab sini digesel, tapi tengoklah masjid Nabi dulu tanah aja kan, masjid yang tanah, dia tak ada kapek-kapek ni kan. Maksudnya kata fal yumishu bil ard, kamu gesel-gesel lah di tanah-tanah tu, di rumput-rumput, biar cuci tu. Summa liusalli fihima, lepas tu bolehlah kamu buat solat dengan kasut tadi, men tak basuh dengan air apa semua, maksudnya biar bersih lah, bersih. Itu hukum najis yang ada pada pakaian. Dan yang ketiga, najis yang ada di tempat. Jadi dia kata gini, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan, maksudnya pada tubuh pertama, yang kedua dan kainnya, dan yang ketiga dan tempatnya. Ini pun kena tahu juga, tempat kita nak solat ni banyak juga keluar hukum ni. Najis yang ada di tempat solat ni, maksudnya bukan kita kata satu masjid ni, tempat ni dia panggil musalla ni, tempat kita tu je kan, tempat yang kita nak solat tu. Maksudnya kalau luas ni tempat solat juga, tapi kalau sepaling-paling kecil pun tempat yang ruang kita nak solat tu, itu pun kena jauhkan daripada najis. Dia kata daripada kisah yang kita pernah dengar, yang biasa kita dengar, seorang Arab Badui tu, anna a'rabiyan bala fil masjid, seorang Badui datang kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masjid Nabi ni masa tu tanah dia ni, bumi dia panggil bumi kan, ini pun kita panggil bumi ni, bumi ni tidak semestinya tanah, bumi ni didefinisikan sebagai hamparan lah. Maksudnya kalau hamparan kita kapek semua ni, mana bumi kita kapek lah kan, semua ni kapek lah, semua bumi lah ni. Kalau hamparan kita semin, semua tu semin, bumi kita tu semin lah. Kalau hamparan kita tak ada apa-apa, tanah ke pasir, bumi kita tu pasir lah, bumi kita tu tanah lah. Jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bumi dia pasir lah kan, bumi dia pasir. Jadi datanglah orang Arab, orang Arab ni kita kata orang darat lah, orang-orang yang tak ada, orang yang apa tu, orang yang tak ada, nak kata tak ada apa, tak ada manner lah kan, tak ada manner, tak ada attitude, tak ada etika kan, orang darat kan, orang bukan orang yang
maju-maju ni, inna arabian bala, di mana dia kencing tu, dia kencing fil masjidi fathara ilahin nas. Maksudnya bila dia dah kencing cek dalam masjid tu, maksudnya sahabat-sahabat lain tengok marahlah kan. Kalaulah tak ada Rasulullah SAW pada ketika itu, rasanya lebam atau kepala kena luku kan. Masuk-masuk dalam masjid, dia pun tak tahu ni masjid untuk buat apa kan, awal-awal Islam kan? Ni masjid ke apa macam ni kan, ataupun nak buat apa dalam ni kan, kita tahu buat solat dalam tu, jadi pakai kencing kan. Lepas tu bila sahabat-sahabat tadi bangun nak menghalau dia ke, nak pukul dia ke kan, jadi Rasulullah SAW kata stop. Dia kata faqala lahum Rasulullah SAW, da'uh, biar, jangan halang, jangan. Sebab apa tau, sekarang dia telah pancut di situ, dia pancut seret. Kalau kita pergi halau dia, dah tentu tukar dia punya apa, sudut kan, apa tu, dia punya moncong tu mesti tukar, ataupun lari kan, tergabung habis lah kan? Tadi setempat tu je seret. Kalau kita pergi halau dia, dia akan lari tong, ataupun wah, jadi banyak tempat lah nak urus, susah kan. Jadi kebijaksanaan Rasulullah SAW terselah, maknanya benda yang sikit tu senang diurus kekotoran dia. Jadi dia kata biarlah dia, wa ahriku, ambil air satu baldi, nanti cuahlah kat situ. Maksudnya bila dah dia siap kencing, tumpukkan dia pun memang di situ tu. Lepas tu Rasulullah suruh sahabat ambil air, tuangkan di situ, biar dia meresap dalam bumi. Jadi bila dia meresap dalam bumi, dia kering, berarti dia suci lah. Jadi hukumnya kita pakai ni, kalau nanti ada apa ni, mana tahu najis kan yang datang kena atas kapet, macam mana nak basuh kapet tu lah. Macam mana kita nak keluar semua kapet? Ha, dia ada cara dia macam mana kita nak basuh kapet. Contohnya ada binatang-binatang masuk ke, berak ke, kencing ke, tengah-tengah stompu kat situ. Jadi ada cara dia nak basuh, tidak semestinya kena cabut semua kapet tu lah. Jadi dia kata sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada mengerjakan laki tadi? Nanti kalau dikerjakan tempat tu jadi banyaklah, susah nak guna air yang banyak, sedangkan air zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan sesuatu yang mudah kan. Jadi biar minimaskan penggunaan air dan minimaskan tempat-tempat yang bernajis tadi. Kerana dia kata fa inna ma buistum muyassirina, kerana kamu semua ni orang-orang muslim, orang Islam ni diutuskan oleh Allah SWT untuk memudahkan, memudah cara lah bagi orang yang tak tahu, bagi orang yang tak ada ilmu. Kita walam tub'atsu mu'assirin, bukan kamu ni didatangkan untuk menyusah-nyusahkan. Maknanya orang dah tak tahu, kamu lagi belasah, lagi menyusahkan kan. Jadi permudah cara, kalau ada cara yang lagi mudah, permudahkanlah. Nah, itu kita kata najis di tempat yang kita nak solat. Kemungkinan tempat yang dia kencing oleh badui tadi itu adalah sah, kemungkinan adalah sah. Nanti benda tu akan jadi suci bila dibasuh, air meresap ke dalam bumi. Itu najis di tempat solat. Sikit ya. Dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badan. Ini panjang perbicaraan dia ni. Maksudnya kalaulah kita solat di satu tempat, di sinilah kata, di sini solat, di sini ada najis, kita kata ada najis di ruang kita solat tadi, boleh ke tak boleh solat? Ini ada khilaf ulama. Dan yang dipakai adalah kita boleh solat, contohnya kita tengah-tengah solat tu ada tai cicak kan, ada tai cicak, tetapi tai cicak tu tak kena kita, cuma ada di tempat kita solat saja. Jadi dia kata-kata jangan bersentuh suatu suku daripada badannya, maksudnya satu bahagian najis pun jangan bersentuh dengan kita tu, dengan najis pada geraknya dan diamnya. Ini masalah kalau najis tu contohnya dulu
banyak diper apa ni dipersoalkan tentang imam ni solatlah dulu-dululah soalan ni diutarakan. Macam mana imam tu solat pakai mikrofon? Pakai mikrofon ada kabel. Kabel tu bersambung kat speaker atas bumbung. Speaker tu, wayar speaker tu semua tu taik burung semua kan. Adakah imam tu solat sah ke tidak? Sebab dia telah solat dengan bersambung pada najis. Ya, bersambung kepada najis. Jadi di sini itu satu apa tu? Satu persoalan yang hebatlah masa tu yang di yang dikemukakan dan dijawab oleh ulama. Dia kata apa sini? Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Ini secara umum dululah, dia belum mendetailkan lagi hukumnya sebab dia ambil ni untuk kalau kita solat bersambung dengan najis tu. Kita bersambung dengan najis, ya kita tanggung najis tu. Dia ada dua keadaan. Satu kita tanggung dengan tanggung najis, satu lagi macam tadilah, macam saya kata budak tadi kan. Budak bermain atas belakang kita tu. Dia ada najis, kan? Di khulfah dia tu ada najis. Dia duduk atas belakang kita kan. Maknanya kita tanggung dia tu. Kita menanggung dia tu. Satu lagi, budak-budak yang datang ramai-ramai dekat masjid ni, dia sembahyang sebelah kita. Kadang-kadang kita tak tahu dia menajis tak menajis kan. Tapi kita tidak tanggung dia. Kita cuma duduk sebelah dia je, bersentuh saja. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya tadi tu, yang kita tanggung tu, dia naik belakang kita tu. Jika, lagi dia kata, maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya atau ia menanggung suatu yang berhubung dengan najis. Macam tadilah, dia, kita menanggung sesuatu yang nanti ulama dia bagi contoh lah. Dia bagi contoh, dia kata seperti ia menanggung akan tali yang berikat pada umpama anjing. Dia bagi contoh tu terus anjing tu. Sebab apa? Ulama kalau dia bagi contoh je, dia bagi muntah terus. Nanti kalau dia kata dia ikat pada seekor kambing, kambing tu kan biasa ada najis kan, ada bontot dia kan. Nanti tanya pula, oh itu kalau kambing, kalau lembu kan, lembu macam ni, oh kalau unta. Daripada tanya macam tu, lebih baik bagi yang terus high level punya, ikat pada anjing terus. Tak ada soalan dah lah, sebab dah besar kan. Babi ada lagi, ada lagi contoh yang akan dia bagi. Dia kata seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Jadi ini perbincangan ni agak panjang sedikit. Jadi insyaAllah kita tawakuh dulu di sini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah SWT untuk kita memperincikan pembahasan yang ini, yang kita menanggung najis ataupun yang kita solat tempat yang berhubung dengan najis, kerana perbincangan ini agak panjang sedikit. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita dapati pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita untuk amalan kita dan untuk meyakinkan kita pada sahnya amalan kita pada setiap hari insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nasta'uduka ma'alamtani fadudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.